Pemirsa, mendekati jadwal keberangkatan jemaah haji yang dijadwalkan pada 3 Juni 2024. JJH di Kabupaten Batanghari saat ini telah menyelesaikan manasik pembekalan haji terakhir. Pembekalan tersebut, para JJH diberikan kabar terbaru terkait teknis haji. Berbagai tahapan haji saat ini telah dijalani oleh para calon jemaah haji Kabupaten Batanghari. Di akhir jelang keberangkatan haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari mengklaim, saat ini para JJH sedang menjalani manasik pembekalan akhir keberangkatan haji. Kepala Seksi Keberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Helmi, mengatakan, ini merupakan manasik pembekalan haji yang keempat atau terakhir. Di akhir pembekalan, teknis terbaru tentang haji disampaikan langsung oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kabupaten Batanghari, Darul Ikhwan. Seperti poin terpenting menjaga kesehatan, sebab para JJH akan kembali jalani screening kesehatan di Provinsi Jambi. Maka diharapkan untuk tidak bergadang, sehingga dapat diberangkatkan bersama. Saat ini jemaah kita telah melalui beberapa tahapan, ini pada sampai pada tahapan akhir sekarang, yaitu pemberangkatan jemaah haji untuk Kabupaten Batanghari. Insya Allah akan diberangkatkan dari rumah dinas Bupati Batanghari, yaitu pada tanggal 3 Juni 2024 sore hari, sekitar jam 4:30. Jumlah jemaah haji Kabupaten Batanghari sampai saat ini tidak ada perubahan, masih pada angka 175 jemaah. Di dalam 175 tersebut ada satu orang itu pelimpahan karena orang tuanya meninggal, jadi dilimpahkan kepada anak beliau. Jemaah Batanghari itu bersama dengan jemaah dari Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh itu bergabung pada kloter 23 BTH dari Batam yang insya Allah akan berangkatkan dari Batam itu pada tanggal 4 Juni pukul 23.45. Keberangkatan haji nantinya dari 175 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, hanya ada satu orang yang dilakukan pelimpahan atau pergantian orang karena telah meninggal dunia jelang keberangkatan haji. Nantinya JJH masuk dalam kloter 23 bersama Kabupaten Muara Bungo dan Sungai Penuh dan akan diberangkatkan pada 4 Juni dari Embarkasi Batam. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.